Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus belusukan ke setiap sudut kota bertemu masyarakat untuk mendulang dukungan. Mereka mendengarkan saran dan keluhan warga serta menjanjikan solusi jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut masyarakat yang tinggal di wilayah kanal banjir timur di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Mantan wali kota Bandung dan mantan gubernur Jawa Barat itu menyempatkan diri menyantap nasi uduk khas Betawi di sebuah warung makan bersama relawan dan pendukungnya. Selain mendengarkan saran dan keluhan warga, Ridwan Kamil menjanjikan menanam banyak pohon untuk mengatasi polusi di Jakarta. Ia juga mengajak pelaku UMKM naik kelas dengan memanfaatkan teknologi berjualan secara digital. Menanam sebanyak-banyak pohon supaya seadem, sesejuk tadi di jalur pedestrian banjir kanal timur. Selain sejuk, kan bikin tenang. Kedua, nyerap polusi. Golongan-golongan warung kecil kayak bukis atau rumah tangga itu nanti masakannya dipromosikan secara digital ya. Di daerah Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana bertemu dengan pendukungnya yang merupakan alumni SMP Negeri 60. Dalam kesempatan itu, Kun berjanji akan memberikan layanan air bersih bagi warga Jakarta dan air minum di seluruh halte bus TransJakarta bagi pengemudi ojek daring. Akademisi kelahiran Jakarta itu juga berjanji akan menyediakan layanan tempat isi ulang catu daya ponsel hingga wifi gratis bagi para pengemudi ojek daring apabila dirinya terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta. Kita memang memikirkan bagaimana air bersih ini bisa mencapai ke seluruh warga Jakarta. Dan kita juga menginginkan nanti teknologi-teknologi agar di tempat-tempat tertentu air itu bisa diminum. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, pada Minggu pagi mendatangi acara deklarasi dukungan dari Forum Betawi Rempuk FBR di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Ketua FBR Lutfi Hakim menyematkan kuku macan kepada Pramono dan Rano sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat Betawi. Di hadapan ratusan anggota FBR, Pramono kembali mengungkapkan keyakinannya untuk bisa menang dalam Pilkada Jakarta 2024. Energi yang luar biasa pada pagi hari ini, dorongan yang luar biasa pada hari ini diberikan kepada saya dan Bang Dul. Saya dan Bang Dul dengan dukungan penuh dari FBR ini, saya yakin, hakul yakin kami akan menang dalam pertarungan. Amin.